Lelaki berusia 20 tahun berinisial YE warga Kecamatan Lembong Utara ini ditangkap karena diduga menjual rekannya seorang wanita berstatus pelajar SMA kepada pria hidung belang. Aksi itu terungkap setelah polisi mendapat laporan terkait adanya transaksi prostitusi dan eksploitasi anak bawah umur. Berbekal laporan itu, polisi melakukan penyelidikan dan Senin dini hari terungkap YE menjual rekannya itu di salah satu hotel di Kecamatan Lembong Utara. Sekali kencan, YE memasang tarif rekannya tersebut Rp250.000. Hal itu dibenarkan Kasat Reskrim Polres Lembong, Ibtu Alexander, dan mengatakan tersangka YE dijerat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara 10 tahun. Saat ini sudah kita tindak lanjuti, untuk pelaku sudah kita amankan ya. Okay. Untuk perkembangan nanti kita akan infokan kembali. Wanita yang dijual tersangka dan menjadi korban saat ini masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Robi Ardiansyah, RPTV melaporkan.